Baik itu saya ingat bagi orang-orang yang beriman akan hari akhirat dan hari pembalasan, dia tak berani ya buat benda tak elok. Jangan kata kiamat tau, jangan kata neraka. Masuk saja dalam lubang kubur saja, dia masuk saja dalam lubang kubur sekalipun, kalau dia tu orang jahat, pelbagai pengalaman ngeri bakal dia lalui. Contoh, dia masuk saja dalam liang lahat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenazah tersebut pasti dengar derapan tapak kaki orang yang berada di atas. Dia dengar, dia dengar. Jangankan kata tapak kaki, apa yang orang atas kubur tengah bersembang pun dia dengar. Oh, anak dia datang baca doa, bagus. Oh, anak dia datang baca Quran kat dia, bagus. Oh, anak dia datang baca Ikra. Umur kat 40 lebih dah baru baca Ikra, tak apa lah. Ayahnya pun sedar lambat dah, anak pun lagi lambat sedar. Boleh tahan lah. Dia dengar. Atau lagi dahsyat, orang atas tu bercakap. Bercakap, Allah haji ni baik sungguhlah, dialah yang tolong buka suih-suih lampu surau, dialah yang kalau Allah apa masalah surau, dialah tu kalau hari korban ke apa, dialah tolong tolong tukang lapahnya apa Ramadannya tolong agihkan itu ini. Dia tak ada, dah tak tahulah nak cari pengganti mana. Jenazah tu duduk bawah, dia dengar tu, dia dengar, dia dengar jelas. Dan tak kurang juga, dia pun dengar juga kalau orang-orang hadup sembang, haji ni lambat mati kan, pagi ni baru mati, aku ingat minggu lepas dia mati. Letih semua lah nak tunggu dia mati. Tak mati-mati, lambat. Pagi tadi baru mati, letih lah tunggu. Dah dia pun jenis tak datang surau. Terkejut tu imam pun, jenazah mana ni? Ahli qariah kita? Oh, tak pernah nampak. Dia kalau hidup jenis macam ni, kesian tu. Hidup sampai orang pun tak tahu. Tak kenal, tak kenal. Lagi kesian, orang tak tahu dia pernah hidup. Facebook pun tak ada, akaun tak, orang tak kenal, orang tak kenal. Tak, la ilaha illallah, kesianlah puak-puak macam ni. Dalam masuk dalam kubur tu pula. Kalau orang tu baik tak apa. Kalau dia tu jenazah yang jahat, jangan kata api neraka. Baru masuk dalam lubang kubur tu saja, tak lama selepas daripada itu, mari satu makhluk. Mari satu makhluk. Makhluk tu, ni siapa malam ni datang seorang-seorang ni, nasib lah. Ni cerita seram sikit. Makhluk tu dah lah hitam, busuk. Memari dekat. Dah lah seorang-seorang dalam kubur time tu. Malam tadi tidur atas katil lagi. Walaupun di hospital ICU pun. Dunia lagi. Ni seorang-seorang ni. Jenazah tu pula, dia dah lah takut seorang-seorang. Harap mari cahaya. Cahaya lah, terang lah, bawah mana ada TMB dah. Cahaya datang, tak ada cahaya lah. Kok cahaya doa daripada anak-anak yang soleh kok ingat kat dia, tak ada dah. Habis faraid, habis dah. Dah lah tak ada cahaya. Yang mari tu pula makhluk entah apa-apa datang gelap mari. Oh. Dia punya takut. Man anta? Engkau siapa? Ha? Siapa engkau? Makhluk tu. Makhluk tu pula dah ditanya siapa dia. Dia jawab lah. Ana a'malukal khabith. Akulah amalan keji engkau masa hidup di dunia dulu. Akulah engkau punya fitnah dulu. Kau yang suka menipu orang, kau kencing orang, kau kianat orang, fitnah orang. Aku. Aku lah. Kita kan geng, takkan tak kenal. Dia dah lah busuk tuan-tuan, makhluk tu. Busuk, muka menakutkan, mengerikan, amat dahsyat, takut. Dan sampai bila dia akan duduk dekat dengan jenazah tu? Dia akan teman jenazah tu sampai kiamat. Dia akan teman jenazah tu sampai kiamat. Sebagaimana orang tu hidup bertemankan perangai jahat, mulut tu tak tahu pergi mana macam tu, jahat manjang. Maka yang jahat tu akan teman dia sampai kiamat.
Duk atas dunia ni pun nampak lintasan-lintasan tu pun takut dah. Nampak benda putih melintas pun tak terkeluar ayat kursi tu. Usali fadu zuhri keluarnya. Nawaitu saumaruddin semua keluar. Ini kan pula duduk dalam kubur lah makhluk tu mari teman sampai kiamat. Ngebusuk dengan takutnya muka. Tak tahulah tuan-tuan, ya Allah. Ha tu. Sebab itu bagi orang yang sentiasa insaf dan dia tahu bahawa apa amalannya itu pasti dibalas, dia tak akan berani buat benda tu semua. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya sambung. Betul? Pembela kita. Sejak bila poyo tak tahu lagu nasyik ni, lagu lama ni. Tuan-tuan, ini seramah kita tuan-tuan. Baik itu Allah mengajar pada kita hidup buat baik dengan semua orang. Kalau tidak, bertemankan makhluk jahat tu lah sampai kiamat.